Oh, Alif tak mau turun lagi, Alif. Alah, Alif sekono, Alif. Ya? Jom. Jom pi sana. Tak nak turun. Pas saya apa tak nak turun. Kita nak jalan. Nak balik. Sungai Bakap, Jawi. Oh, saya sekolah tu di barat bah sana. Nih, ramai, 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 ramai. Jumpa dah. Ah, oke, oke. Memang best. Kita boleh jalan sampai sana. Ada banyak cantik sana. Ada apa? Saya sudah. Ada pokok kelapa kan, tapi di tepi-tepi itu boleh kita tengok itu karang apa? Batu karang. Kerang. Kerang-kerang. Ah. Ah, tengok nih ramai nih. Ah, kita syuting terus lah macam ini semua nanti hari ini. Kita tunjukkan sahabat kita dari Kuala Lumpur. Orang KL ini biasa ada bangunan tinggi-tinggi tau. Tapi mereka datang mai sini tak? Boleh naik basikal ni. Ini Alif, Alif seronok Alif. Alif seronoknya Alif. Oh, dia malu lah tu. Dalam hutan. Tu. Oh, buat laju ni cantik ya tempat ni. Tapi sayang tak orang tak ramai ya. Ini jalan pun dah elok. Dulu tak buat lagi masa saya main sini. Sini semua jadi tumpuan. Tu. Ini jeti Pulau Musang. Oh, di sana. Nah, di sini pula ada apa nih? Oh, nih ramai. Oh, tuh ramai orang makan tau. Ramai orang makan tau. Tuh. Tuh, ramai orang makan tau. Tuh. Oke, ini sapuan ombak. Walaupun macam nih ombak dia pun agak kuat ya. Ini ada motosikal nih agaknya nih. Oh. Tuh. Nah, moto nih, moto nih, moto nih. Ayo jatuh, ay. Ayo jatuh sungai. Tuh, dia. Saya nak jalan sampai habis. Ha. Saya akan menyusuri tepian ini dengan memberi sajian info kepada sahabat bagaimana di Pulau Aman ini dah dibuat elok dah cantik. Kalau nak tangkap gambar ada pokok-pokok kelapa ya. Nah, di sini boleh tangkap gambar sini cantik tau. Nih, baring-baring sini best nih. Lepas makan tidur ini dengan Alif. Ha, Alif kat situ ya. Dah, oh memang best lah. Oh, memang best, memang best, memang best. Tapi berlawanan dengan ni tengok ni. Ha, atuk seronok tu, Alif pun seronok Alif. Ha. Tengok Alif ni. Oh, seronoknya Alif. Halo, seronoknya Alif. Oh, memang best. Oke. Okay. Ini. Ini atuk pun seronok Alif. Nah, atuk. No. Wah, dengan macam ni kan. Memang best. Jadi sahabat-sahabat cepatlah datang di Pulau Aman ni. Boleh menikmati pemandangan yang indah ini ya. Oh, ini ada satu, dua. Nih, oh. Oke, kita jalan lagi ya. Supaya teman-teman yang belum sampai ke sini pun boleh tahu selepas ini ya.
Okay. Ini pula pemandangan dari sini, ada itu tempat makan ya. Di sini. Nah, ini sebelah depan. Dan di sana itu batu kawan ya. Di sana itu batu kawan ya. Tuh di sana batu kawan. Oke. Saya akan tunjukkan. Ini restoran ya. Di sini ada restoran. Dan di sana nih. Nah, seperti ini di Pulau Aman ini ya. Oke, kita tengok nelayan di sana. Assalamualaikum Bang. Dari mana Bang? Dekat-dekat sini Alma. Nah, saya masuk YouTube ya. Oh, ini dah sampai lama. Baru nak jalan apa nih, jalan di mana Pak? Oh, Telaga Mas. Oke, oke, minum Telaga sana tuh. Baik, makasih. Oke, ini. Oke, sahabat. Jadi ditonton atau tidak ditonton, setiap hari saya akan terus berkelana ya untuk memberikan satu info-info terbaru. Nah, sekarang ini di Pulau Aman pula ya. Nah, Pulau Aman ini kalau nak masuk hanya bayar 8 ringgit saja. Itu pun naik dulu. Nah, lepas masuk bayar 8 ringgit. Nak keluar tuh tak payah bayar ya. Nah, ini kita tengok kawan-kawan yang sedang memancing. Di sini aktiviti memancing tuh banyak orang datang. Karena ikannya itu besar-besar ya. Oh, memang besar-besar. Kita tengok ya, di sini ada di Aman Inn. Cari kawan-kawan yang sedang memancing. Ini. Yes. Oke. Okay. Anginnya memang syok. Ini ada tempat memancing. Oh, ini best nih. Oh, tempat memancing nih. Best. Dah lama sampai nih. Dah dapat ikan banyak, Bang? Oh, ikan tak banyak. Dah dapat. Ah, tengok. Buka tengok. Alamak. Tadi kawan tuh dapat ikan besar tau. Tadi yang baru balik daripada dari Sabah. Kerja dekat kita ikan besar-besar lagi. Pandai dia buat. Dapat 5 ekor balik ya. Tak, pagi tadi mai. Ini saya live YouTube ya. Oh, ini abang ni. Oh, kalau pancing ni duk istri duk tunggu belakang syok ah. Kita baru angkat pancing saja dah. Bang nak pi mana? Ha, jam. Nih, kawan kita ni ha, dah dapat ikan ke belum ni? Mana? Oh, kak pukat tu. Tak ada apa pun. Kecil-kecil boleh ha. Oh, mai mana ni? Sungai Petani. Oh, bila hangpa sampai sini? Oh, pukul 1. Oh, ni. Tepi mancing sebelah sana. Tepi sana. Ikan banyak. Ha, tak ada orang kacau. Dah, tepi sana. Kita jalan sampai sana, ada batu sana. Ha. Oh, ni. Wah, ni dia. Oh, nak dapat tak tu? Tarik. Ha, ni. Tarik. Oh, dia padu. Tarik tu. Tengok. Ha? Dari Bukit Tambun sini. Tapi asal Surabaya lah. Indonesia. Ha. Oh, Sungai Petani main sini, no? Ya. Dekat saja. Tak, saya duduk di Jawi. Ha, duduk di Jawi. Oh, ini dapat. Oh. Best. Alamak, tak ada lah pula. Macam berat tu. Okey. Ini kaki-kaki pancing macam ini memang best.
Saya ni tak kerti mancing. Ah. Oh, ni ni ni. Jom kita jalan lagi ya. Okey, terima kasih. Oh, ni tempat-tempat ni cantik sebenarnya tempatnya tu. Tapi tak ada pengunjung ramai, jadi ada yang ditutup lah ya. Tapi bersih lah. Boleh tengok sendiri bersih semua di sini. Elok kalau nak. Oh, dia kunci ya. Ni pun elok lah, bersih di sini. Okey, kita jalan lagi. Ah, di sebelah sana ada apa ya? Di sebelah sana pula. Saya akan berjalan di sebelah sana. Okey. Itu. Dah mula ramai dah. Dah mula ramai dah. Dah mula ramai. Okey. Selepas kita masuk di tempat pemancingan yang asalnya itu restoran, sekarang sudah jadi tempat depa mancing ikan. Selepas itu saya akan jalan-jalan di sebelah sana ya. Ini supaya orang menggalakkan orang datang ke sini saja ya. Ditonton alhamdulillah. Tak ditonton tuh memang ber-YouTube memang seperti itu. Jadi teruskan. Teruskan, jangan menyerah ya. Oke, saya tunjukkan suasana di area sini. Memang ramai dah, ramai pengunjung dah, mula dah. Kita tanya-tanya di sana ya. Tak banyak orang, sekarang ini dah ramai. Ada ramai orang, kita tanya-tanya dulu. Yang baru sampai nih, dari mana agaknya nih? Cantik nih kalau untuk pengambilan gambar di sini ya. Oh, ramai. Assalamualaikum. Dari mana nih? Dari mana? Seberang. Paci masuk YouTube ya. Oh, dak. Nak bermalam di sini kah macam mana? Oh, ini seronok lah sini. Esok main sini lagi ya. Di sini boleh makan mie udang. Makan mie udang sana. Nak belacan pun ada. Ini seronok nih, ya. Surabaya dari Indonesia. Ini cantik tau. Ini duduk-duduk sini mau buat gambar macam ni. Wah, best. Ini tadi tadi dah buat kan? Oh, Alif tak mau turun lagi, Alif. Ala, Alif seronok, Alif. Ya? Jom. Jom pergi sana. Tak nak turun. Pas saya buat tak nak turun. Kita nak jalan. Nak balik dia jaga. Oh, nak duduk hotel. Oh, itu malam kat Pinang lagi. Oh, okey. Okey. Tuh, sampai sana lagi. Ada lagi tempat cantik sana. Okey. Rodli. R-O-D-L-I. Ni orang Malaysia ni. Dari mana ni? KL. Oh, Kuala Lumpur, datang sini jauh no? Tu dia. Oh, dari KL. Tu ni ramai ni. Ini seberang sini saja. Sungai Bakap, Jawi. Oh, saya sekolah tu di barat bah sana. Okeylah, dekatlah. Okey. Ini cantik di sini tau. Oh, kalau hangpa tak mai sini rugi tau. Hangpa kena datang sini. Oh, ni ramai. Jumpa dah. Okey. Kita jalan lagi sampai ujung sana. Di sana ada lagi pemandangan yang cantik, sahabat. Okey. Di sebelah kiri pula ya. Saya akan meneruskan perjalanan sampai ke titik akhir bagaimana di Pulau Aman ini. Walaupun tak ramai, semoga dengan perkongsian video ini selepas ini banyak yang datang sini. Oh, ini ada pelancong. Hi, where do you come from?
Pining, ha? Okay, thank you so much. Oh, ramai ni, ramai. Aunty, dah beli belacan? Belum? Attack for YouTube ya. Beli belacan sana, sedap belacan sini. Oke, kita jalan lagi sampai habis sana. Ada apa di sebelah sana ya? Supaya kita dapat tahu. Kalau tak tahu, tengok saja ya. Kalau nak tahu, tengok sampai habis. Saya akan jalan. Saya ada masa lagi 1 jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dekat ya dengan macam hutan lah ya. Oke. Di tepian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin. Oke. Ada apa nih? Dah di simen elok ya. Sampai dekat mana ini ya? Sampai dekat mana nih? Loji penyahgaraman air laut. Ada loji penyahgaraman ya. Hutan ya. Tidak ada apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini ada apa? Saya telusuri ikut kabel nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok di tepian ini. Kita teruskan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ibadillahi sholihin. Saya berseorangan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salli ala Muhammad. Wah, ini jalannya sudah dibina ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Oke sahabat, sudah sampai di tepian ini. Wah, ini kabelnya terendam dalam air nih, kabel nih. Nanti kalau short macam mana ini? Nah ini TNB kena ambil tahu nih, bahaya nih. Oke, kita jalan lagi di tepian ini ya, di Pulau Aman ini, di tepian ini. Saya mengambil video dengan detail. Saya tidak memotong daripada jetty tadi ya. Saya tidak memotong. Nah, ini dia. Ini supaya tahu semua. Sahabat-sahabat pun boleh tahu bagaimana di tepian daripada Pulau Aman ini, Pulau Aman. Ini di sini tidak ada hewan-hewan seperti kera-kera ini, tak banyak ya, tak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ibadillahi sholihin. Oh, dibina ya. Oh, sampai panjang nih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ombaknya juga agak kuat. Ini di tepian ini kalau boleh menggunakan basikal, oke ini. Nah, saya menyusuri tepiannya. Yang ingin tahu pulau aman, saya tidak memotong video ini. Secara detail saya ambil ya. Ada pokok nipah ya. Oke. Ada pokok nipah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini pokok nipah nih. Oh. Sudah habis ya. Habis, tak boleh berjalan lagi sahabat. Oke. Okay.